Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana anda mendengarkan kami di www.iradio.om.edu.my. Pastinya bersama dengan Fatin untuk pagi ini dan ditemani oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad, Timbalan Dekan daripada Fakulti Sains dan Kegunaan Open University Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat pagi ini Ustaz ya. Untuk berkongsi dengan kita tentang segmen yang istimewa di sempena bulan Ramadan ya, Ustaz ya. Dan pada minggu lepas kita berkongsi dengan anda berkenaan dengan kelebihan Ramadan. Jadi pagi ini mungkin Ustaz boleh kongsikan tajuknya Ustaz pagi ini. Ya, pagi ini kita akan bincang pula kelebihan puasa. Kelebihan puasa. Mungkin Ustaz boleh terus pergi kepada kelebihan yang pertama kalau kita berpuasa. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, Alhamdulillah pagi ini kita akan sambung perbincangan kita mengenai puasa. Minggu lepas kita bincang tentang kelebihan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini lebih sebab dia dalam bulan Ramadan tu ada banyak apa kita panggil banyak pahala. Kebajikannya. Kita buat ibadat banyak pahalanya. Jadi ada banyak barakahnya. Sebab itu Allah perlukan puasa. Bila kita puasa, pahalanya pun banyak. Itu dikatakan bulan Ramadan pahala banyak. Dan wajib puasa. Puasa ni diperlukan dalam bulan Ramadan. Dan pagi ni kita nak bincang tentang kelebihan puasa ni pula. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebagaimana kita ketahui bahawasanya puasa ni perintah Allah. Jadi kalau Allah perintah tu tentu baik. Allah tak perintah benda yang tak baik. Kalau Allah suruh tu benda tu memang baik. Sebab Allah yang suruh, Allah lebih tahu. Kalau benda Allah larang satu perkara tu, memang larangan tu, benda-benda tu memang tak baik sebab tu Allah larang. Baik, sekarang ni Allah perintahkan kita puasa. Kenapa kita puasa ya? Orang ni semua makan, kita pula tak makan. Duk tunggu tengok orang makan. Sebenarnya puasa ni bukan kita saja umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dahulu pun puasa juga. Ya, betul. Mana kita tahu? Dalam Al-Quran pun ada tulis. Kita tahu. Kaum terdahulu. Kaum yang sebelum kita ni dah berpuasa dahulu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, dipatuhkan kamu berpuasa seperti mana dipatuhkan kepada umat yang dahulu daripada kamu. Semoga kamu bertakwa. Daripada ayat ini kita tahu bahawasanya umat dulu pun puasa juga. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kita nak bincang pada pagi ini ialah tentang kelebihan puasa. Yang pertamanya, puasa ni apa lebihnya? Sebab dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Bila Allah perintah, kita orang Islam mesti yakin. Allah perintah apa saja pun, kalau perintah suruh buat, maknanya ada kebaikannya. Mesti ada kebaikannya. Kalau perintah jangan buat, yang ini larangan, ada kebaikannya kita tinggal. Sekarang Allah perintah puasa. Walaupun kita rasa kita ni berat, letih, lapar, dahaga, ada kebaikannya. Jadi sebab apa? Sebab Allah yang perintah. Sebab kita tak tahu apa dia. Yang kita tahu, orang-orang kesihatan mengatakan perut kita ni kena rehat. Jadi kita tak makan siang tu, beri kerehatan kepada dia. Jadi pada masa tu segala toksik pun semua dikeluarkan daripada dalam badan kita. Itu dari segi kesihatan memang ada kebaikannya. Bahkan orang-orang lain yang tak Islam pun puasa juga. Kalau umat yang dahulu, orang Nasrani, orang Yahudi puasa. Sebab mereka juga percaya kepada Allah Ta'ala. Orang sekarang ni, orang sakit puasa juga. Tapi puasanya benda-benda tertentu saja. Orang ni tak boleh makan nasi. Orang ni tak boleh makan daging. Orang ni tak boleh makan udang. Orang Islam puasa, Semua tak makan. Sepanjang hari dia tak makan. Jadi kalau orang sakit disuruh puasa jangan makan benda ini, doktor kata jangan makan benda ini, itu dia puasa. Allah kata jangan makan semua satu hari. Lebih hebat lagi puasa orang Islam. Jadi Allah perintah suruh puasa, ada kebajikannya, ada pahalanya. Pahalanya kau nak ikut sangatlah besar, sangatlah banyak, sangat Allah tak sebut beberapa pahalanya. Kalau kita tengok kepada perkara-perkara lain, ibadat yang lain lah.
Contohnya sedekah. Sedekah tu dapat pahala 10 bahkan sampai 700 dapat pahala. Ada angkanya 700. Tapi puasa tak sebut pun. Maknanya tentu lebih banyak lagi. Sebab tu Tuhan kata, siapa yang puasa, ganjarannya aku yang baik, aku yang akan beri balasannya. Dia tak beritahu banyak mana. Itu yang pertama. Maknanya perintah Allah, dia wajib, maka wajib kita lakukan. Sebab dia perintah Allah. Yang keduanya, dan kita tahu Allah perintah dan pahalanya banyak berbanding dengan yang lain. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aftara yawman min Ramadan min ghairi ruhsatin wala maradin lam yaqdi sawm ad-dahri kullahu wa in sawmahu. Maknanya, sesiapa yang membuka puasanya, dia puasa, tiba-tiba dia tak puasa, dia tinggal puasa satu hari dalam bulan Ramadan, dia takkan dapat ganti walaupun dia puasa sepanjang hidup dia. Hebatnya. Ini puasa tanpa sebab, berhenti apa nama? Dia buka tanpa puasa, sebab. Kalau ada sebab-sebab yang lain, sakit, musafir, seperti yang dibenarkan, tak apa. Ini saja-saja dia kata, hari ini aku nak off sehari. Dia off sehari puasa, dia tak puasa. Lepas tu dia pun mengaji-mengaji, kata dapat pahala banyak ni. Dia nak qada. Dia qada setahun, qada dua tahun, sepanjang hidup dia ada qada. Takkan dapat nak ganti hari yang dia satu hari tak puasa di bulan Ramadan. Itu hebatnya puasa. Itu dia. Sebab tu kita disuruh berpuasa. Kalau boleh tu penuhkanlah Ustaz ya. Penuhkan. Penuhkan. Melainkan ada sebab-sebab tertentu yang dibenarkan. Yang dibenarkan ni, yang dibenarkan oleh syarak. Seperti yang tersebut dalam kitab-kitab PK. Bukan yang dibenarkan kita reka-reka sendiri. Kali ni bangkit lambat sikit, tak sebab makan sahur, tak puasa, tak bangun. Maka dia pun tak puasa. Jadi oleh kerana dia tak puasa, tak puasa sebab yang dibenarkan, besok lepas bulan Ramadan dia nak qada balik puasa tu. Dia qada, bagus. Maka Allah ampunkan dosa dia sebab dia dah qada. Tapi pahala dia tu tak dapat, tak sama sepertinya dia puasa dalam bulan Ramadan. Itu dia antara kelebihan lah kita berpuasa ni Ustaz. Okey Ustaz, kita berhenti dah seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UM, Rentasi Minda Anda. Kita berhenti dah seketika. iRadio UM, Rentasi Minda Anda. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Fatin di sini. iRadio.UM.edu.my dan pastinya bersama dengan Fatin untuk segmen Istimewa Ramadan pada pagi ini dan ditemani oleh Profesor Manda Dr. Muhammad Yusof Ahmad. Okey, dan hari ini kita berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan kelebihan kita berpuasa. Dan tadi Ustaz telah berkongsi dengan kita antara kelebihan kita berpuasa ni sebenarnya adalah perkara wajib yang diperintahkan Allah. Dan tentunya Ustaz kata kalau diperintahkan oleh Allah, tentunya sesuatu itu sesuatu yang amat baik untuk kita semua ya Ustaz ya. Kerana kita daripada pagi tu sampai ke maghrib tu kita tak makan apa-apa pun. Jadi bagus untuk kita punya sistem pengharaman perut kita. Berhenti seketika daripada bekerja. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kelebihan lain jika kita berpuasa pada bulan Ramadan ni. Silakan. Ya, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tambah lagi satu ialah kita berpuasa ni doa kita makbul. Semasa dia tengah berpuasa tu dia pohon doa, doa tu terus Allah terima. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada tiga golongan orang ni tidak ditolak doanya. Yang pertama, as-saim hatta yuftir, orang yang berpuasa sehingga dia buka puasa. Wal imamul adil, imam yang adil. Imam ni bukan imam sembahyang, pemimpin yang adil. Da'watul mazlum, orang yang dizalimi. Kemudian tiga rekan tu. Tiga golongan. Baik, tuan-tuan dan puan, berdasar kepada hadir ini, orang yang berpuasa ni dikatakan doanya sangat makbul semasa dia tengah berpuasa tu. Sebab itu kita digalakkan, masa kita puasa, banyak berdoa. Banyak berdoa. Kan?
Maksudnya Ustaz, kalau kita nak minta apa-apa tu, bolehlah kita doakan. Minta semasa puasa. Lebih-lebih lagi yang minta ni yang baik, jangan tak baik. Sebab doa makbul ni, kita minta yang baik-baik. Baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Ya, betul. Minta doa bila-bila pun macam tu. Jangan minta kita baik seorang. Kalau kita baik seorang, masyarakat tak baik. Macam mana pula ya? Kita tak jadi baik. Ya, kata kita ni baik. Masyarakat kita ni penyambung penyangak, semua ada keliling tu. Kita boleh aman kah? Tak boleh aman, lah. Tak boleh aman. Kita minta masyarakat pun baik. Kemudian itu yang pertama ya. Oleh sebab itu, kita jangan sebut benda tak baik. Sebab mesti kita mendoakan yang baik-baik saja ya. Kadang-kadang orang tu marah kerana dia sebut dia tak baik. Dia maki, dia sumpah. Masya-Allah, dia tengah puasa. Bulan Ramadan pula. Takut apa yang dia kata tu terus dia terima. Jadi berlakulah tak baik kepada anak dia, cucu dia, keluarga dia. Jadi dia larang orang Islam ni cakap benda tak baik dalam bulan Ramadan. Itu satu pendidikan lah pada kita. Yang keduanya, imam yang adil, maksudnya pemimpin yang adil. Kalau orang tu dia dipimpin adil. Adil ni bukan adil macam macam kita main sepak takraw ni. Ya, referee tu tak berat sebelah. Dalam Islam, adil ni maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul. Letakkan sesuatu pada tempatnya yang betul. Baru dikatakan adil. Kalau orang tu dia tak sembahyang misalnya. Kalau dia tak sembahyang lima waktu, mana dia tak melakukan sesuatu yang betul. Jadi dia dikira tak adil. Tak adil kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri. Patin perasan tak? Patin dah kahwin kan? Dah kahwin belum? Dah. Baik. Selalunya, apa nama, qadi yang akan nikah tu, dia cari mana wali. Wali tu kena wali yang adil. Kalau wali tak adil, dia tak boleh jadi wali. Dalam pekah Islam ni. Jadi, wali yang adil ni, wali yang tak tinggal semayang, tak tinggal puasa, yang buat kebajikan. Tiba-tiba ada juga sekarang ni, wali-wali tu dia tak adil. Apa dia buat? Perasan tak? Tok Qadi ni dia kata, mari kita istighfar ramai-ramai. Mari kita kata astagfirullah. Nama-nama kata astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ucap macam-macam. Tujuannya nak bersihkan semua yang ada tu, qadinya, saksinya. Termasuk pengantinnya, supaya adil pada masa itu. Bila kita istighfar, kita minta ampun kepada Tuhan, Allah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, jadilah orang yang adil. Kalau tidak, kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, kalau apa bapa atau abang yang kita katakan wali itu, dia tinggal sembahyang, tak pernah sembahyang jemaah pun, maka dia tak adil, maka dia jadi wali yang tak sah. Tak sah nikah. Itu qadi suruh istighfar dan sebagainya. Baik, jadi kalau imam tu dia orang yang betul, orang yang adil, pemimpin yang adil, dia minta apa pun tu Tuhan bagi. Kalau lah imam ni, pemimpin ni, tak kira lah pemimpin ni bila yang kecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya lah. Pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam negeri, dalam negara, dalam dunia. Pada Islam ni, pemimpin tu dia mesti kena adil. Adil ni maknanya melakukan sesuatu betul pada tempatnya. Itu yang pertama. Kalau dia adil, maka apa yang dia minta Allah akan kurniakan, insyaAllah. InsyaAllah. Yang ketiganya, da'watul mazlum. Doa orang yang kena zalim. Kalau orang tu kena zalim, dipukul orang, dihasat orang, di apa-apa lah buat zalim lah. Tiba-tiba dia angkat tangan, doa, ya Allah Tuhanku, aku dizalimi oleh orang begini. Dia tengah puasa mana tu. Allah terima permintaan dia. Tapi orang kena zalim ni, dia tak kata, ya Allah balahlah kepada orang ni begini. Dia tak kata, ya Allah aku telah pun dia zalimi oleh orang. Banyak tu saja dia kata, Allah tahu siapa yang zalim. Betul kata betul. Jadi kalau dia betul-betul kena zalim, dia doa macam tu, dan dia sedang puasa, Allah akan tunjukkan keadilannya. Ya, Allah akan terima, membantu dia. Allah akan pulihkan keadaan dia. Maksudnya Ustaz, kita ini tidak boleh juga menzalimi orang lain Ustaz, tak ya? Boleh. Tak boleh. Kerana kalau orang yang kita zalimi itu time tu berdoa dan ingat berkat Tuhan. Ya. Ya, ya. Seterusnya,
berapa dah? Dah tiga tadi Ustaz dah habis. Habis tiga dah golongan habis yang... Okey, jadi okay. Nampaknya Ustaz nak berehat sebenarnya. Jadi kita berhenti rehat seketika Ustaz. Boleh minum tak? Ke... tak boleh kerana puasa hari ini. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Kita okay. kembali lagi selepas ini. Dan untuk anda di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus saja mendengarkan kami di iRadio OEM Merentasi Minda Anda. Kita berhenti rehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Radio OEM Merentasi Minda Anda, istimewa Ramadan dengan tajuknya Kelebihan Berpuasa. Dan tadi kita telah berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan kelebihan puasa yang ketiga, iaitu kita jika kita berdoa semasa kita berpuasa ni di bulan Ramadan yang mulia ini, doa kita insyaAllah akan dimakbulkan oleh Allah. Okey, dan Ustaz, mungkin Ustaz nak kongsikan tentang kelebihan yang lain pula. Mungkin Ustaz nak kongsikan dengan kita, teruskan. Ya, ya. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan balik tau. Walaupun kita katakan kita akan di doa kita dia makbul, tapi cara Allah makbul tu bukan macam kita nak. Bukan yang kita minta tu dapat, tak. Kadang-kadang yang kita minta tu diberikan terus. Itu satu cara makbul. Yang kedua, Allah tak bagi yang kita minta tu. Tetapi dia bagi yang lain. Menggantikan dengan yang lain. Misalnya kita minta, katalah, ya Allah bagilah aku kaya kan ni. Allah tak bagi. Tapi dia bagi apa? Dia jauhkan bala. Itu maknanya Allah bagi juga, tapi dalam bentuk yang berlainan lain. Lah. Allah tahu bagi yang ni, dia tak baik pada dia. Katalah, ya Allah bagi aku kaya. Allah bagi kaya. Bagi kaya dia jadi jahat. Lupa diri. Allah tahu dia akan jadi jahat, maka Allah tak bagi dia kaya, Allah bagi dia sehat. Alhamdulillah. Allah ganti. Maknanya, ataupun tak bagi yang tu, tak bagi yang ni, Allah bagi pahala, ganti pahala banyak kepada dia. Itu cara-cara Allah makbulkan doa kita. Tak semestinya apa yang kita minta tu akan dapat lah. Maksudnya akan dapat diberikan pada bentuk-bentuk yang lain. Maknanya Allah lebih tahu lah. Itu maksudnya. Yang seterusnya, kita mendapat doa malaikat. Orang yang berpuasa ni mendapat doa malaikat lebih-lebih lagi semasa kita bangun makan sahur. Sebab itu makan sahur ni, walau tak mau makan apa pun, bangun sekejap, minum air sejuk pun jadilah. Namanya sahur. Sebab nak dapat doa malaikat. Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Allah dan para malaikat berselawat ni mendoakan kepada orang yang bangun makan sahur. Jadi orang bangun makan sahur ni dapat doa malaikat. Jadi kenapa dia bangun sahur? Kerana nak puasa. Takkan saya bangun makan, ya tak puasa dah. Bangun kan nak puasa. Jadi puasa tu dia makan sahur, dapat doa malaikat. Maklum tengah malam. Bukan senang nak bangkit tengah malam nak makan. Ya, betul. Kalau hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain, kita bangkit tengah malam nak makan, memang tak lalu makan. Tapi bulan Ramadan, berlainan dengan bulan Ramadan ni. Itu mana rahmat Allah Ta'ala. Ya. Selain daripada itu, kita sahur ni sebenarnya ada kelebihannya juga. Yang pertama, nak bezakan puasa kita dengan puasa orang yang dulu pada kita. Umat-umat dahulu, umat Nasrani, umat Yahudi, mereka tak ada sahur. Kita ada puasa, kita ada sahur. Ini maknanya satu kelainan lah. Yang keduanya, mengikut sunnah Nabi. Sebab Nabi makan sahur tapi tak makan macam kita. Kita makan sahur nasi 2-3 pinggan. Macam berbuka pula. Macam buka pula. Sebab nak menahan ni. Makan sahur tu syarat yang makan. Walaupun sebiji buah tamar cukup. Begitu juga buka puasa. Buka puasa pun dengan sebiji buah tamar dengan segala air, dah buka puasa. Lepas tu bagi sembahyang, lepas tu makanlah. Tapi kita tidak. Kita bila buka puasa tu, makan sungguh-sungguh. Jadi hilang sebahagian daripada Kenikmatan puasa berpuasa tu. Tadi. Baik, itu di antaranya lah. Dan yang keempatnya, puasa ni sebagai perisai. Kenapa kata perisai? Perisai ni maknanya apa? Dia menjaga diri kita lah. Tetapi bukanlah perisai macam kita nampak orang perang pegang perisai tu. Itu lain. Perisai ni mana kita tak buat jahat sebab kita puasa. Maksudnya
tertahan. Kita akan berfikir menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Ya. Ha, begitu. Sebab tu An-Nasa'i dengan Ibn Majah meriwayatkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu sebagai perisai. Maknanya kalau kita rasa aku puasa ni, jom kita pergi tengok wayang, aku puasalah. Dia terasa. Tak mau buat benda tu sebab dia tengok dia puasa. Jom kita pergi sana. Aku puasa ni. Jadi kerana puasa tu dia tertahan daripada nak melakukan perkara-perkara yang lain yang kurang faedah. Dia kata daripada pergi sana baik duduk di rumah. Baca-baca buku ke, baca Quran ke. Lebih elok eh. Lebih elok dapat pahala pula. Jadi maknanya puasa tu mendidik diri kita dan menjadi perisai kita daripada melakukan perkara yang tidak baik. Itu juga dikatakan antara kelebihan berpuasa. Dapat menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang kurang baik ataupun buat kata Ustaz kurang berfaedah. Yang kurang berfaedah itu kita lakukan pada bulan lain. Boleh Ustaz? Tak boleh juga. Kalau kurang faedah itu tak apa lagi. Yang berdosa dengan. Berdosa dengan ya. Sebenarnya besok nak puasa malam ni malaikat seru tau. Malaikat seru tapi dia cakap Arab, tak cakap orang putih. Tak cakap Melayu. Tak cakap Melayu eh. Dalam hadis kata dia kata macam ni. Ya baghiyal khair aqbil. Ya baghiyash syarr adbir. Mana dia wahai yang suka buat kebajikan, tampillah buat kebajikan. Wahai orang yang suka buat kejahatan, hentikanlah. Malaikat panggil tu semua makhluk dengar. Makhluk dengar. Manusia tak dengar. Tapi kata Tok Guru, manusia dengar juga. Tapi dia tak dengar dengan telinga cupi telinga juga. Dia dengar dengan telinga hati. Pernah dengar orang kata telinga hati ni? Tak pernah pula Ustaz. Maknanya cuba kita perhatikan. Macam mana apa orang tu bila bulan puasa tu dia kalau dia suka main judi pun bulan puasa ni kita akan tidur lah. Maknanya dia dengar. Berhenti seketika. Dia benda yang suka buat tak baik setiap hari ni, dia masuk bulan Ramadan, dia pun berhenti. Maknanya dia mendengar malaikat panggil. Hentikanlah. Seruan tadi tu Ustaz eh. Dan cuba perhatikan di masjid-masjid surah-surah bulan puasa ni macam mana. Penuh, bukan penuh. Melimpah. Melimpah. Di dalam masjid dah penuh. Di luar masjid pun penuh. Kemah-kemah dan sebagainya ditambah luar. Sebab apa tu? Sebab orang semua nak buat kebajikan di masjid. Sebab bulan Ramadan. Bulan lain itu lebih raya tinggal baris. Jadi maknanya berkat Ramadan tu. Maknanya dia mendengar panggilan malaikat. Sebab tu dia datang. Tak pernah datang pun datang. Sampai tempat parking pun tak ada. Penuh. Full. Itu maknanya mendengar panggilan malaikat. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk berkongsi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu kelebihan kita berpuasa. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan kemana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di Air Radio UM, merentasi minda anda. Air Radio UUM Rentasi Minda Anda. Istimewa Ramadan di bawah khas untuk anda hanya di Air Radio UUM Rentasi Minda Anda. Dan pastinya bersama dengan Fatin dan juga Profesor Mahdi Dr. Muhammad Yusof Ahmad, dimelandikan daripada Fakulti Sains Sosial Kegunaan Open University Malaysia. Dan tajuknya dalam Istimewa Ramadan pada pagi ini berkenaan dengan kelebihan berpuasa. Okey, dan Ustaz tadi kita telah pun berkongsi dengan pendengar semua di luar sana berkenaan dengan kelebihan berpuasa sebagai perisai diri Ustaz. Kalau sebelum ni kita adalah membuat kerja-kerja yang kurang berfaedah tu Ustaz, kita berhentikan dululah untuk bulan Ramadan ni sebagai perisai diri kita untuk menjaga kita ni berpuasa ni Ustaz. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan kelebihan yang lain pula kita berpuasa di bulan Ramadan ni. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, satu lagi kelebihan yang dapat kita bincang pagi ini ialah tentang kesihatan. Puasa ni sehat. Nabi SAW bersabda, "Sumu tasihhu." Kamu berpuasalah, kamu akan sehat. Jadi kalau Nabi kata, tak boleh kita cakap-cakap bincang-bincang ni, tak boleh bincang-bincang lagi dah. Memang benarlah. Dan apa yang Nabi sebut tu
para doktor pun telah membenarkannya. Mm-hmm. Memang kalau kita puasa, kita akan sehat. Mm-hmm. Sebab kita bagi kerehatan kepada anggota dalaman kita, jadi kita sehatlah. Mm-hmm. Dan orang yang sakit pun doktor pesan suruh puasa. Mm-hmm. Cuma kaedah puasa tu berbeza. Mm-hmm. Kalau puasa kesihatan ni, dia kata puasa jangan makan itu. Mm-hmm. Jangan makan udang. Kamu gatal ya, jangan makan udang. Mm-hmm. Maksudnya ada makanan tertentu yang dihadkan lah. Ya, kan? Mm-hmm. Jadi puasa Islam ni bukannya makan udang, bukannya makan daging, mm-hmm. bukannya makan susu. Mm-hmm. Semua tak boleh makan. Mm-hmm. Dan masanya, mm-hmm. masa ini, mm-hmm. bukan 2-3 hari, tidak. Mm-hmm. Hanya waktu siang saja. Mm-hmm. Daripada terbit fajar mm-hmm. hingga jatuh matahari. Waktu itu saja jangan makan. Mm-hmm. Lepas itu, makanlah. Mm-hmm. Ha, jadi, masa yang kosong itu, masa itu dia berubat. Mm-hmm. Ha, cuba tanya orang yang ada penyakit tu bulan puasa dia bertambah sehat. Mm-hmm. Ha, itu Nabi kita sebut 1400 tahun dulu. Mm-hmm. Sekarang ni ahli sains telah pun membuktikan, ya, membenarkannya. Membenarkan. Ha, itulah salah satu lagi apa nama kita panggil berpuasa untuk kesihatan kita. Ya. Ya. Mm-hmm. Baik, untuk penutup ni saya nak sebut sikit tentang tingkatan-tingkatan puasa lah. Ya, sila Ustaz. Ya, mengikut Imam Ghazali, kita puasa ni, manusia yang berpuasa ni ada tiga tingkat. Satu dipanggil puasa awam. Mhm. Kedua dipanggil puasa khawas. Yang ketiga dipanggil puasa khawasul khawas. Apa makna ni? Mm-hmm. Ha. Puasa awam ni, puasa awam macam kita lah. Puasa kita lah. Mm-hmm. Puasa kita macam mana? Tahan. Kita apa, puasa dahaga. Tak makan dengan tak minum saja. Itu puasa orang awam. Mm-hmm. Tak makan, tak minum. Matanya tak puasa, mm-hmm. telinganya tak puasa, mm-hmm. hidungnya tak puasa, tangannya tak puasa, kakinya tak puasa. Macam mana tangan tak puasa ni? Mm-hmm. Tangan puasa, jangan pegang, jangan ambil benda yang haram. Mm-hmm. Mata puasa, jangan pandang yang haram. Mm-hmm. Telinga puasa, jangan dengar yang haram. Mm-hmm. Kaki puasa, jangan berjalan pergi tempat yang haram. Mm-hmm. Ha. Jadi, puasa awam ni kita hanya puasa tak makan saja. Jadi kita kalau boleh orang awam ni, marilah sama-sama kita tingkatkan puasa kita ke puasa yang lebih tinggi iaitu puasa khawas. Puasa khawas ialah kita bukan saja tak makan tak minum, kita menjaga mata kita tidak pandang perkara-perkara yang diharamkan tu tanpa apa dipanggil tanpa sebab ataupun tanpa hajat. Macam kita beli barang nak tengok juga. Nak tengok juga muka orang tu sebab nak bayar duit. Ha, tu hajat. Jadi kita puasa anggota. Puasa anggota badan, puasa kita anggota semua. Badan, puasa kaki, tangan, mata, telinga. Semua kita puasa. Tidak melakukan yang haram. Itu namanya puasa khawas. Dan yang ketiga dipanggil puasa khawasul khawas. Ini kita tak mampu. Kita orang awam ni tak mampu. Puasa ni dilakukan oleh orang-orang yang ahli-ahli tertentulah. Ya. Apa makna puasa khawasul khawas ni? Puasa sangat-sangat special lah. Sangat-sangat tinggi tingkatannya yang disebut khawasul khawas. Dia bukan saja puasa tak makan tak minum. Bukan saja puasa anggotanya tidak melakukan yang haram. Tetapi nafsunya pun berpuasa juga. Kita ni nafsu tak boleh puasa. Tak mampu kot. Pergi bazar je Ustaz. Teringatlah. Dah feel dah ni. Bukan kita pergi bazar lagi. Ni baru makan sahur. Dah makan sahur. Terus fikir nak buka apa hari ni. Dah fikir dah. Petang nanti nak buat apa. Nak beli apa. Teringin nak makan apa. Nak pergi pasar Ramadan. Yang mana? Yang besar kan, yang kecil kah? Yang panjang ke? Kecil. Dari mana nafsu kita tak puasa. Kita dah baru puasa dah fikir nak makan. Yang ni kita tak mampulah. Tak mampu sebab kita ni golongan yang rendah. Walaubagaimanapun marilah kita sama-sama. Boleh dipertingkatkan ya Ustaz. Kalau tingkat puasa kita yang hari ni, puasa kita yang apa namanya, yang kita puasa awam ni, yang puasa tak makan saja dengan tak minum ni, sekarang kita tingkatkan supaya kita puasa tak makan tak minum dan kita puasa
anggota kita. Mata, telinga, tangan, kaki dan mulut. Jadi maknanya mulut tak cakap benda yang tak baik. Mata tak tengok benda yang diharamkan. Telinga tak dengar benda yang dilarang. Begitulah yang lain-lain. InsyaAllah dengan itu kita akan mendapat balasan yang sewajarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Itu dia Ustaz tentang yang boleh kita kongsikan pada pagi ini berkenaan dengan kelebihan kita berpuasa. Dan kita telah pun berkongsi tentang kelebihan Ramadan, kelebihan puasa. Dan nanti Ustaz akan kita ada dua CD lagi Ustaz kita berkongsi dengan anda semua khas untuk istimewa Ramadan. Apapun, terima kasih pada Ustaz Yusof kerana sudah hadir ke konti kita pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang ya Ustaz. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM rentasi minda anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.